5 warga laki-laki dan perempuan ini menangis bukan karena terjadi hal-hal yang membuat mereka sedih, namun mereka mengikuti lomba menangis memeriahkan hari kemerdekaan. Lomba ini digelar warga di Kelurahan Siring Agung, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Pada lomba menangis ini, peserta diberikan waktu 5 menit untuk menangis. Juri akan menilai dari penghayatan dan mimik menangis peserta untuk memilih pemenangnya. Warga lain yang menyaksikan lomba ini, riuh rendah tertawa melihat ekspresi menangis para peserta. Jadi untuk lomba nangis itu, itulah suatu kita mengenang. Mengenang permasalahan, mengenang para pahlawan. Dengan adanya lomba nangis ini berarti kita mengingat bahwa bangsa Indonesia itu tidak semudah mungkin untuk merdeka. Jadi itulah makanya saya selaku Ketua Karang Taruna membuat acara lomba nangis ini. Penilaiannya seperti apa, Pak? Kalau penilaian untuk lomba nangis itu kami melihat kriteria dari nangis. Nangis itu ada yang dalam hati, ada sekedar dari mulut. Lomba menangis ini untuk menghayati perjuangan dari pejuang yang merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Faizal Agustiawan, Kompas TV, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.